Halo guys, jadi ini hari project kami sebenarnya mau tukar tire way suku sama disc brake belakang dan footrest. Tapi project pasang tire besar sama disc brake belakang tergendala. Sebab tersalah beli bearing. Ngam sudah bearing saya beli, tapi masalah dia size dia tidak ngam. Jadi terpaksa tergendala lah project tukar tire besar, tukar rim Isuzu. Jadi sekarang kami buatlah project yang boleh dijalankan, macam project tukar footrest. Sekarang on the way sudah tukar footrest. Jadi ini kawan saya, saya import dari mana? Moyog. Moyog tuh Jalan Tambunan. Oh, Jalan Tambunan punya jauh. Jauh kayak tuh berapa? Alhamdulillah dalam 10 km begitu. Oh iya, sanggup dia datang jauh-jauh demi untuk menjayakan project rim my suku. So ini kawan dia sudah convert dia punya. Rim Isuzu. Saya ingat semuanya plug and play. Rupanya kalau mau convert rim Isuzu mesti kena beli disc brake Isuzu. Lepas itu kena beli bearing special. Saya sudah beli bearing special, tapi masalah dia tidak ngam. Jadi apalagi yang perlu? Ah, disc brake lah. Disc brake depan belakang Isuzu. Bearing untuk belakang saja. Lepas itu wasir dalam 3-4 lah. Standby. Nama channel dia Botak Understroke 99. Tapi dia bukan botak ah. Nama channel dia Botak. Dan kamu lupa si karab dia. Oke guys, dia pun first time juga nih buat, dia bilang tukar single footrest. Jadi dia bilang sama-sama lah kita belajar, dia bilang. Jadi kita tunggu hasil dia nanti. Bukan dia juga. Yang asal, boleh gak? Ini asal dia. Yang ini? Yang itu untuk ini. Untuk menarik. Dan memang ada sedia. Ada sedia. Apa ini pindiknya? Udah khas dia kan ya? Oh, saya ingat balik ketawa. Anu betul May, pengalaman. Iya May, pengalaman. Kalau kau sudah pernah buat tuh anu saja tuh, lancar saja. Oke. Ini sangkut ke? Udah cukup panjang kah? Panjang. Guys, tadi kami mengalami sedikit masalah di mana dia bagi skru tidak panjang. Jadi kami terpaksa guna GV punya skru lah untuk pasang sini. Sebab skru dia pendek saja. Jadi tidak boleh pasang sini anu lah.
di sini. Jadi untuk sementara waktu ini box GPS-nya dia tidak not. Sekarang jam berapa sudah, teman? 9:45 sudah. Lama. Dari jam 6. 6 lebih lama, dekat jam 7. Jadi baru sebelah yang terpasang. Jadi mencabar kalau first time pasang nih. Banyak yang salah-salah. Salah letak washer lah. Washer ke wasir? Ah, wasir. Pasti banyak lah benda kena custom lagi. Jadi beginilah nih barang custom. Yang penting bilang si kawan kena steady saja dia bilang. Iya. Lah, siap sudah ini. Bola lagi. Sudah pernah simpan dia. Pasang exhaust terus lah. Senang sudah pasang exhaust kan? Tidak payah main sisip-sisip sudah. Lalu ini yang saya suka ini, supaya kalau mau tukar exhaust kuat terus ini aja plug and play. Iya, dia sudah sebut-sebut. Gil tabung panjang tuh first time saya guna, itulah first saya guna. Baru saya pergi Apido, baru GL tabung pendek, terus GL yang titanium. Oh iya. Baru yang ini standar balik. Ada lagi batu, nggak tahu. Semua mas di rumah lah, tabung kau swipe saja. Iya, saya swipe juga. Tapi yang satu masih di rumah, titanium. Saya guna untuk berhujung minggu. Iya. Saya punya yang Apido saja, saya punya Apido. Itu bagus, bunyi dia bulat, bunyi dia. Cuma kalau dia tidak beginilah nih pemasangan single footrest sebelah kiri. Sebelah kanan sudah siap. Karena first time pasang, ambil masa juga dari jam 6 lebih, sekarang jam 10 berapa sudah nih, 10:16. Tidak apa, kita buat slow saja. Kekuatan bawah sih dan yang dibawa, so dibawa kan yang ini. Oh ini ya, so dibawa udah rendah sedikit kan, mana tau kalau tertambah ya. Satu boleh juga ya, makin naik sedikit. Silap masuk. Ini bagus, saya beli biru juga kan, gold pun ngam juga kan. Ini pun ngam kan, gold pun gold mana-mana ngam kan, kecuali putih lah lari.
sudah. Akhirnya pemasangan single footrest sudah berjaya. Ini sebelah kanan. Ini sebelah kiri. Kan juga lah plug and play semua. Ada juga yang kena modi-modi sikit. Ada yang sengit-sengit sikit. Terpaksa tambah wasir. Tidak apa. Benda modi memerlukan kesabaran. Sekarang jam 10.45 sudah. Nih, geng mau balik. Jauh perjalanan dia.